Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, semoga sahabat yang menyimak video ini selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi sebuah ilmu pengasihan yang sangat ampuh, yaitu berupa ilmu pengasihan surat Al-Ikhlas. Ilmu pengasihan ini sangatlah ampuh dan mustajab asalkan diamalkan dengan cara yang sempurna, sesuai tata cara yang akan saya bagikan dalam video kali ini. Banyak yang sudah membuktikan kedahsyatan dan keampuhan dari ilmu pengasihan ini. Lalu bagaimana amalannya dan bagaimana cara untuk mengamalkannya? Silakan Anda simak terus video ini sampai selesai. Namun sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu di bawah ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan pada teman, kerabat, dan keluarga Anda di rumah. Dan bagi Anda yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga Anda diberi kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas syailin. Sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, Anda sudah harus saling kenal dengan orang yang dituju. Kemudian pastikan sebelum mengamalkannya, orang tersebut sudah dalam kondisi tertidur. Kemudian Anda sucikan diri dengan cara berwudu pada jam 12 malam. Setelah itu Anda baca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Anda lanjutkan dengan membaca syahadat satu kali. Setelah itu membaca solawat pada Nabi sebanyak satu kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian niatkan dalam hati Anda agar orang yang Anda tuju bisa segera mencintai Anda dengan setulus hatinya. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian tahan sambil Anda baca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Jika sudah selesai, hembuskan nafas Anda dari mulut Anda secara perlahan-lahan. Bayangkan bahwa nafas Anda masuk ke dalam tubuh orang yang Anda tuju. Amalan pengasihan ini akan lebih ampuh jika Anda mengerjakannya langsung di depan rumah orang yang Anda tuju, tentunya tanpa sepengetahuan orang tersebut. Semoga dengan perantara amalan pengasihan ini, orang yang Anda cintai bisa segera jatuh ke pelukan Anda. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.